hari ini seperti apa? Oke, baik. Kami Damkar Kota Bogor pagi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 menerima telepon terkait dengan adanya hewan liar atau ular yang dengan jenis sanca batik. Informasi yang kami terima, ular berada di kantor kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Tim kami turunkan ke lokasi. Jadi informasi yang kami dapat, ular ini sementara diamankan di laci dalam kantor kelurahan Tajur. Jadi informasi sementara bahwa sebenarnya ular ini sudah diamankan terlebih dahulu oleh salah satu karyawan atau pegawai di kantor kelurahan. Cuman karena dia bingung tindak lanjutnya seperti apa, diamankan dulu di laci kantor kelurahan. Kemudian baru beliau menghubungi pihak damkar. Kita datang ke lokasi mengevakuasi ular yang panjangnya kurang lebih 3,5 sampai 4 meter. Ya, sekarang saat ini ular sancanya kita amankan di tempat penampungan damkar. Itu nantinya tangannya, kalau selama ini beberapa ular yang jenisnya cukup mengkhawatirkan kita serahkan ke BKSDA. Tapi kalau jenisnya seperti piton, beberapa kami pelihara, kami amankan supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Mudah-mudahan jenisnya kita lihat apakah ini jenis perempuan atau betina atau jantan, sehingga ada teman bagi 2-3 ekor ular yang kami miliki juga. Karena emang dari pihak yang punya rumah laporan ke RT, telepon ke saya dan posisi ular di sini. Posisi lagi tidur karena mungkin udah kenyang ya, udah makan. Jadi begitu saya lihat posisi lagi tidur, saya tangkap semuanya apa? Saya tangkap, saya dibantu oleh satu warga juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.